bersama saya Terang Bulan Terbule. Tuh, terang banget kan bulannya. Saya tadi pesan Nutella dengan beng-beng. Beng-bengnya sampai lari-lari. Udah jadi nih. Selain makan terang bulan dari Terbule, kita bisa menikmati juga kopi dari kedai Bancar. Pastikan ya. Gak pakai jauh, langsung ketemu pasangannya buat makan terang bulan. Yap, kopi. Nah, udah lengkap nih calon warga baru buat tinggal di dalam perut. Si beng-beng gak bisa lari lagi dong. Asik nih tempatnya, bisa menikmati senja. Ngopi dulu. Duh, pahit lupa diaduk. Saatnya makan yang manis. Udah manis, lembut lagi. Kayak kamu. Iya, kamu. Loh, udah habis. Langsung coba aja. Lanjut lagi kuliner hari ini. Sekarang saya di Ujasera sama kamu. Wah, ini sih tempatnya luas banget. Bisa bikin tenda di sini. Fasilitasnya lengkap. Ada live musicnya, bisa karaokean nih. Nah, ini dia angkringan dan bakaran 86. Mau gorengan bakar? Ada. Ini pesanan saya. Mie goreng pakai telur. Rasanya Indomie banget. Telur puyuh bakar. Banyakan makan telur, kita bertelur nih. Bakso bakar. Iya, minum es teh dulu. Seret guys. Udah seger. Lanjut ngabisin makan dulu lah. Laper. Langsung cobain deh. Kenyang. Next malamnya saya kulineran di Burjo Abdi 2. Buka 24 jam siap nemenin kalian begadang. Ini nih jagoannya di Burjo. Apalagi kalau bukan bubur kacang hijau. Pilihan minumnya banyak sesuai standar SNI Burjo. Tuh, sampai luber-luber tehnya. Tempatnya luas banget. Anggap aja rumah sendiri. Sambil selonjoran. Wih, odornya keren juga loh. Ada grafitinya. Saya pesen Burjo karena ya kita nongkrong di Burjo. Kita cobain Burjonya. Bilang aja lagi bokek. Jangan kenceng-kenceng. Rasa Burjonya fresh kok. Kalian harus coba.